ramai yang miss the grieving process. Jadi bila kita miss the grieving process, itu yang menyebabkan cabaran sebagai ibu tunggal atau bapa tunggal tu overwhelm, tu yang jadi depression, tu yang jadi anak kena dera, jadi bunuh diri and whatsoever. In one of the apa grieving stage, grieving phase tu adalah untuk admit yang kita tengah lalui penceraian ni, yang kita tengah melalui satu pangkat baru which is ibu tunggal dan bapa tunggal. Kita akan ada dalam fasa apa tu fear tau, takut. Takut macam kita boleh berubah tak dengan benda ni. Anak-anak lagi kesian tau, yang ada orang nak jaga hati mak dan pergi ke anak. Kenapa ni mother dengan your father separate eh? So kita sebagai mak kadang-kadang rasa macam aku tangan nanti jumpa aku lah tanya aku kan. Rasa macam itu. Kita kena lah face that face. Okay? Kita akan rasa lost, kita akan rasa apa unstable. So bila kita dah rasa tu semua, kita kena put away that feeling. Put away, jangan drag together. Macam contohlah kita bawa kentang busuk, kita bawa ke mana-mana. So that macam heaviness of that thing tu dia masih ikut kita tau ke sana ke sini. Lepas tu kita akan rasa marah dengan semua orang. Orang yang terlibat ke tak terlibat ke kita akan marah. Serius eh? Kadang-kadang bila kita dah single kan, kita nampak kawan kita bermesra dengan suami dia, kita macam nak marah dia tau. Sebab akan datang fasa tu memang kita akan marah dengan semua yang berkaitan dengan situation tersebut. Akan sampai satu masa tu kita kena rasa acceptance lah. Kita kena terima keadaan ni. So dia macam berenang, kita tengah lost, tengah marah, tengah tak sure. So kalau kita ikutkan drown, kita drown dan kita depress, habis anak-anak kita. So kita kena bangun keluar daripada that drowning kat laut dan kita face the reality lah. So itulah, kita kena face reality. Okay, semua orang, saya adalah seorang ibu tunggal.